PSIM Yogyakarta mendapat dukungan dari 13 sponsor untuk mengarungi kompetisi kasta kedua Liga 2 2024-2025. Dukungan belasan sponsor ini membuat Laskar Mataram mantap menatap kompetisi yang akan kick-off awal September 2024 itu, Bukalapak menjadi sponsor utama. Anak perusahaan Bukalapak, Bemani juga turut mendukung PSIM musim ini. Direktur Utama PSIM Yogyakarta, Liana Tasno mengatakan dukungan 13 sponsor ini menjadi dorongan moral bagi tim kebanggaan warga Yogyakarta dalam mengarungi kompetisi. Dia berharap dengan dukungan sponsor ini menjadikan langkah PSIM mencapai target promosi ke Liga 1 musim depan bisa terwujud. Sementara, SVP of Product Commerce Retail Bukalapak, Fanny Limasa menyatakan kebanggaannya atas kerjasama ini. Menurutnya, PSIM adalah simbol kebanggaan Yogyakarta dan Bukalapak senang dapat menjadi bagian dari perjalanan tim. Ia berharap kolaborasi ini dapat membawa semangat baru bagi para pendukung PSIM dan memperkuat peran mereka dalam memajukan sepak bola Indonesia. Selain Bukalapak, Rexona Men juga hadir sebagai sponsor kedua yang memberikan dukungan penuh kepada PSIM. Rexona Men menyatakan bahwa mereka selalu mendukung untuk lanjut terus, sejalan dengan semangat PSIM yang tak pernah berhenti bergerak maju. Dukungan Rexona Men diharapkan mampu memberikan kesegaran bagi para pemain agar tampil maksimal di setiap pertandingan. Di sisi lain, Rusko membawa dukungan dari dunia fashion sebagai bentuk solidaritas dan kolaborasi antar pelaku industri lokal. Taronet, merek makanan ringan legendaris, turut serta memberikan dukungan kepada PSIM. Selama 40 tahun, Taronet telah menginspirasi anak-anak Indonesia dengan cerita petualangan yang penuh inspirasi. Tidak ketinggalan, Next Parabola kembali memberikan akses kepada para penggemar untuk menikmati setiap pertandingan dengan kualitas tayangan terbaik. Dukungan juga datang dari Kopi Gajah, Apex, Extra Joss, Tolak Angin, Sun Pride, Cristalin, dan Rumah Sakit Bethesda.